Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat sedikit demonstrasi lah cara untuk bersihkan handbag. Okey, bahan-bahannya adalah of course yang pertama sekali kena ada handbag lah. Okey, yang kedua kita akan bersihkan dengan pencuci daripada Amway yang khas untuk leather lah. Okey, walaupun leather yang saya ada ni, handbag ni bukan leather original lah, tapi still boleh guna, jangan risau. So, kalau akak-akak, adik-adik ada bag yang leather bukan ori juga setetik, kita boleh guna. Gunakan alat ni. Okey, yang ketiga kita ada kain untuk kita lap. Okey, kita tengok eh. Okay, ini adalah permukaan handbag lah. Okay, so kita ambil pencuci kita ni, cecair ni, kemudian kita letak pada kita punya kain. Letak sedikit gitu. Kita gosok. Kita gosok pada kita punya handbag. Gosok pun tak ada tonyo-tonyo pun. Gosok slow-slow je. Okay, ini adalah permukaan yang kita dah bersihkan lah. Okay, dan yang di sebelah sini adalah permukaan yang belum kita bersihkan. Okay, kalau nampak perbezaan, yang ni saya lap dengan kain kering lah. Okay, so nampak tak perbezaan dia? Yang ni kita dah bersihkan. Okay, dia berkilat. Okay, yang ini yang belum kita bersihkan. Okay, so apa lagi? Nak nampak handbag sentiasa baru, dapatkanlah cecair pencuci Amway yang khusus untuk kulit. Bukan kulit muka, tapi kulit handbag. Okay, selamat mencuba.